Hai semua, bertemu lagi kita. Kali ini saya nak kongsikan cara memasak ketam masak lemak cili padi. Jom. Okey, jom kita tengok bahan-bahan yang diperlukan. Okey, mula-mula kita perlukan 3 ekor ketam, 10 hingga 15 tangkai cili merah, cili padi ya. 3 ulas bawang putih dan 1 biji bawang Holland. 1 sudut teh serbuk kunyit. Sedikit garam. 2 batang serai, yang ni kita ketuk jadi macam ni. Ha, ni rupa dia. Dah lepas ketuk. Seterusnya, 1 paket coconut cream powder, saya gunakan jenama kara, dan 1 sudu besar gula. Okey, mula-mula siang dulu ketam. Okey, cara saya siang, saya akan buang ataupun tanggalkan pada cengkerang pada bahagian atas ketam tu, yang bahagian atas yang ni ya. Itu saya akan buang. Okey, ketam yang saya gunakan ni adalah ketam betina. Okey, kalau nak tahu betina ataupun jantan pada bahagian belakang tu sebenarnya. Okey, kalau betina dia punya bahagian belakang agak lebar. Kalau dilihat, sebaik saja cengkerang atas tu kita buang, nampak ada kuning tu kan? Itu adalah dikatakan telur dia lah. Okey, kemudian buangnya dekat bahagian dalam tu, yang tepi tu ayah ni. Saya tak tahu apa nama dia, tapi yang inilah saya buang. Bersihkan. Bila dah siap, bolehlah bilas dengan air. Okey, bersihkan. Inilah rupa ketam yang dah siap disiam. Okey, seterusnya bolehlah potong bawang Holland. Tak perlu besar, potong ikut macam dalam video ni. Sama juga dengan bawang putih. Seterusnya untuk cili, buang dia punya tangkai itu. Masukkan bawang Holland tadi, lepas tu bawang putih dan juga cili, cili padi tadi ke dalam blender. Kemudian masukkan sedikit air je, lebih kurang 1/3 cawan. Dan bolehlah blend bahan-bahan ni semua sampai jadi macam ni lah, sampai hancur. Seterusnya, panaskan minyak dalam kuali. Okey, agak-agak lah yang ni, lebih kurang dalam 2 hingga 3 sudu. Kemudian masukkan bahan-bahan yang kita dah kisar tadi ke dalam kuali dan masaklah. Masak sekejap je, kacau-kacau dan biarkan sampai jadi macam ni. Kemudian masukkan 1/4 cawan air. Seterusnya masukkan serai yang kita dah ketuk tadi. Kacau-kacau. Kemudian bolehlah masukkan ketam satu persatu.
Okey, kacau-kacau sekejap sampai semua bahan-bahan ni merata dekat ketam. Lepas tu bolehlah tambahkan satu cawan air. Lepas tu bolehlah tutup kuali dan masak sampailah air mendidih. Ha, ni air dah mendidih, boleh buka lah penutup dia. Okey, sedikit tip. Nak tahu sama ada ketam tu dah masak ataupun tak? Senang je sebenarnya. Kalau kulit ketam ni macam ni kan, tengok tadi warna dia lain kan, warna kelabu. Yang ini dah tukar warna merah. Jadi maknanya ketam ni dah masak. Okey, pada waktu ini kita dah boleh masukkan coconut cream powder. Sebenarnya coconut cream powder ni boleh ditukar. Kalau nak guna santan segar pun boleh, ataupun nak guna santan kotak pun boleh, tak ada masalah. Sedikit tip untuk masakan yang melibatkan santan ni. Okay, santan ni perlulah diletakkan ataupun dimasukkan pada hujung masakan supaya tekstur santan tu jadi cantik. Sebab kalau letak awal, terutama sekali bila kita guna santan segar, nanti boleh berlaku pecah minyak. Jadi nanti tak cantik lah hasil masakan kita. Seterusnya, masukkan sedikit serbuk kunyit, lebih kurang 1 sudu teh. Okay, tujuan dia untuk menghasilkan warna masakan yang lebih cantik. Tambahkan gula. Ini optional, kalau tak nak letak pun boleh. Okey, akhir sekali sebelum tutup api, bolehlah masukkan garam secukupnya. Lepas masuk garam, bolehlah kacau-kacau sekejap and then bolehlah matikan api. Okey, dah siap pun ketam masak lemak cili padi kita. Ha, tengok warna kekuningan dia, cantik kan? Okey, tengok kuah dia. Nampak kuah masak lemaknya. Ha, pekat dan sedapnya. Ha, nampak tu ketam kita. Selamat mencuba. Terima kasih kerana menonton. Jemputlah subscribe, like, komen dan share untuk mendapatkan video-video dari saya selepas ini. Bye.